Itu juga bisa menobatkan Dewa menjadi band stadion pertama, band stadium. Bahasa Inggrisnya stadium ya, stadium. Bahasa Indonesia stadion. Jadi menurut saya ini menjadi kalau legend kan masih apa persepsi lah, orang boleh persepsi legend atau tidak kan terserah. Ada yang anggap Dewa enggak legend ya enggak apa-apa. Tapi kok menjadi the first stadium band di Indonesia itu tak terbantahkan. Benarkah Dewa 19 band Indonesia pertama yang menggelar konser di stadion? Konser Pesta Rakyat 30 tahun Dewa 19 Berkarya secara garis besar sukses digelar di Jakarta International Stadium pada Sabtu 4 Februari 2023 yang lalu. Konser Dewa 19 ini sukses menyedot 75.000 penonton, mulai dari masyarakat umum, selebriti, politisi, hingga petinggi daerah. Ahmad Dhani mengklaim bahwa Dewa 19 merupakan band Indonesia pertama yang menggelar konser di stadion. Namun benarkah klaim tersebut? Faktanya, sebelum Dewa 19, sudah ada band Indonesia yang menggelar konser tunggal di stadion. 23 Juni 1990, sejarah mencatat konser terbesar yang pernah digelar di stadion di Indonesia adalah konser Cantata Taqwa bersama Iwan Fals dengan 150.000 penonton pada tahun 1990, yang sampai sekarang belum terpecahkan di Indonesia. Konser yang digelar Stadion Utama Senayan, yang kini menjadi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, dianggap pengamat musik sebagai konser terbesar dan termewah yang pernah terjadi di Indonesia, karena menggunakan tata lampu yang mewah dan pertama kali pada masa itu. Pertunjukan dilangsungkan di atas panggung seluas 60 x 23 meter, lengkap dengan tiruan kepala Raja Wali, berukuran besar serta deretan sinar laser yang membuat panggung tampak megah tanpa tanding. Konser ini juga merupakan konser revolusi dan luapan rakyat, karena terkekang zaman Orde Baru. Band yang digawangi Yoki Suryo Prayogo, Sawung Jabo, Setiawan Jodi, dan Sang Bintang Iwan Fals berhasil memukau dengan lagu-lagu andalan Paman Dobleng, Raja Wali, dan Hio Hio. Meski konser berjalan sedikit ricuh dengan aksi bakar-bakaran, akhirnya berjalan lancar. Apalagi ketika Iwan Fals tampil dengan beberapa seniman dan musisi ternama seperti Wes Rendra, Ini Sisri, dan Doni Fatah. Alhasil hit 3B, Badut, Bongkar, dan Bento benar-benar memuaskan penonton yang datang. Selain Dewa 19 dan Iwan Fals atau Cantata Taqwa, band Indonesia lain yang sudah pasti menggelar konser tunggalnya di stadion adalah Slank. Slank dua kali menggelar konser tunggalnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tahun 2013 dan tahun 2018. Sama seperti konser 30 tahun Dewa 19 di JIS yang disisipi pesan-pesan politik mulai dari venue hingga tema konsernya yaitu konser rakyat, tahun 2013 Slank juga menggelar konser 30 tahunnya dengan disisipi pesan politik, yaitu dengan mengundang semua calon presiden yang akan bertanding di Pilpres 2014. Nama-nama seperti Gita Wirjawan dan Joko Widodo diundang Slank untuk ikut tampil bersama di panggung. Konser dengan tema Slank Gak Ada Matinya ini mendaulat Gubernur DKI Jakarta saat itu, Joko Widodo, untuk membacakan manifesto atau pernyataan Slank. Sementara Gita Wirjawan tampil mengiringi Slank bermain piano. Selain politisi dan pejabat, konser akbar ini juga diramaikan musisi lain, seperti Kotak, band asuhan gitaris Abdi Slank yang bernama The Painkillers, serta gitaris God Bless, Ian Antono, serta tiga mantan personil Slank, yaitu Pai, Indra, dan Reynold. Lebih dari 50.000 Slankers memenuhi Stadion Gelora Bung Karno menyaksikan konser 30 tahun Slank tersebut. 5 tahun berselang, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2018, bertempat di Gelora Bung Karno dan dihadiri sekitar 50.000 penggemar fanatiknya, Slank merayakan hari jadi sekaligus eksistensinya di peta musik tanah air. Konser yang mengambil tema Indonesia Now ini juga disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta. Dengan tata cahaya dan suara yang megah, berkekuatan 400 kV ampere, tampilan panggung Indonesia Now juga dibangun serta didesain spektakuler, sekaligus tetap bermakna. Panggung dua tingkat tempat para personil Slank beraksi dipasangi ornamen layar LED berbentuk lingkaran raksasa dengan sepasang sayap dalam posisi mengembang. Minggu malam itu, Slank membawakan setidaknya 30 lagu. Sebagian besar lagu hit mereka yang fenomenal dan mengantarkan grup band asal Jakarta tersebut ke puncak pencapaian saat ini. Beberapa lagu yang dibawakan antara lain Mawar Merah, Kirim Aku Bunga, Virus, Terbunuh Sepi, Terlalu Manis, Maafkan, dan Kamu Harus Pulang. Jadi klaim Ahmad Dhani yang menyebutkan Dewa 19 adalah the first band stadium in Indonesia kurang tepat, karena sebelumnya sudah ada Cantata Taqwa dan Slank yang menggelar konser tunggal dengan taraf stadion. Kalaupun klaim Ahmad Dhani yang menyebutkan Dewa 19 adalah band pertama yang menggelar konser di stadion dengan jumlah 70.000 penonton dan berbayar alias tidak gratis,
Slang juga telah melakukannya di tahun 2018. Jadi, klaim penggemar Dewa 19 lebih mampu karena mau membayar dengan membeli tiket dengan harga tinggi dibanding konser band Indonesia lain juga tidak tepat. Karena konser 35 tahun Slang di Stadion Gelora Bung Karno juga menerapkan harga tiket yang hampir sama dengan konser 30 tahun Dewa 19 di JIS. Kalaupun mau berbangga, Ahmad Dhani bisa mengklaim Dewa 19 adalah band Indonesia pertama yang menggelar konser di Jakarta International Stadium. Itu baru tepat. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua.